Assalamualaikum, alhamdulillah. Terima kasih, Ican di Yogyakarta sudah order bumbu siap saji dan tepung siap saji ala dapur Rita Yudis. Nah, hari ini Ican order ya bumbu siap saji pindang tulang, bumbu siap saji pindang ikan, dan bumbu mie celor siap saji ya. Nih. Juga tepung siap saji, kue lumpang Wong Palembang, alhamdulillah. Nah, yang mau bikin kue lumpang ala Wong Palembang gak perlu ribet, ya. Ada tepung siap sajinya, praktis sekali. Caranya gampang sekali. Aduk tepung dengan air dan gula ya, sampai tercampur rata. Lalu kita siapkan cetakan. Kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Lalu kita kukus. Kira-kira 20 sampai 25 menit ya, sampai matang. Praktis sekali. Kuenya enak, lembut, hasilnya juga banyak. Nah, satu bungkus tepung ini bisa membuat 40 kue lumpang ya. Satu paket tepung ini bisa dibuat banyak varian kue lumpang gula merah, dan kue lumpang pandan ya. Seperti ini nih hasilnya nih. Nih. Tuh ya. Cantik sekali kue lumpangnya. Nih. Ini yang kue lumpang gula merah dan yang ini kue lumpang pandan ya, seperti ini. Yang mau order silakan ya. Satu box ini harganya Rp50.000. Minimal order 2 box ya. Kangen kue lumpang Wong Palembang? Buruan di order. Nih, seperti ini ya. Gak pakai ribet. Aduk-aduk, kukus, matang, siap disantap. Kue lumpang Wong Palembang, lemaknya. Nah, Ica juga order ini ya, bumbu siap saji mie celor. Nah, iya, mie celor Wong Palembang, lemaknya. Mau bikin mie celor, nggak pakai ribet juga. Ada bumbu siap sajinya, praktis sekali. Nih seperti ini ya. Ini satu box untuk kira-kira 10 sampai 12 porsi ya. Harganya 150. Bikinnya gampang sekali. Nah, ini bumbunya sudah kita racik sedemikian rupa ya. Tinggal diaduk dengan santan ya, seperti ini ya bumbunya ya. Nih, tinggal diaduk dengan santan, masak sampai mendidih. Lalu kita siramkan di atas mie celor. Tambahkan pelengkapnya bawang goreng, sambal cabai rawit, irisan daun kucai. Mie celor Wong Palembang siap dinikmatin. Praktis dan lemak nian. Yang mau order silakan hubungi Ita Yudis 0813-6770-2798. Seperti ini ya mie celornya. Tuh, mie celor Wong Palembang memang lemak nian. Pastinya dibuat dari bumbu siap saji ala dapur Ita Yudis. Praktis sekali. Buruan di order ya. Nah, ini kalau mau bikin pindang ala Wong Palembang juga nggak perlu ribet-ribet. Kita ada bumbu siap saji, pindang ikan dan pindang tulang ya. Ini satu botol harganya Rp50.000 untuk membuat 1 kilo ikan ya. Bumbu pindang ikan seperti ini ya, bisa dibuat banyak varian pindang ya. Pindang ala Wong Palembang yang sedap, lemak nian. Asam, rasanya asam, manis, pedas, segar sekali. Ini bisa dibuat macam-macam pindang Palembang ya. Pindang ikan, pindang kerang, pindang udang, atau pindang sale. Juga pindang telur ikan, semua bisa. Praktis sekali caranya. Didihkan air, masukkan bumbu, masukkan ikan. Misal kita bikin pindang ikan patin ya. Masukkan ikan, masak kira-kira 5-6 menit ya. Nah, sebelum diangkat kita tambahkan pelengkapnya. Irisan nanas, daun bawang, tomat. Tambahkan kemangi dan taburi dengan cabai rawit utuh. Pindang ikan Wong Palembang siap dinikmatin. Praktis lemak nian. Ini ya bumbunya ya. Kita lihat bumbunya. Nih, seperti ini.
Bumbunya kita buat dari bahan-bahan yang segar, tanpa MSG dan tanpa pengawet. Nih seperti Ica nih. Tuh, dia order terus. Setiap bulan hampir order terus ya. Banyak seperti ini ordernya. Karena bikin pindang praktis sekali. Mau pindang tulang, pindang ikan, semuanya tidak pakai ribet, rasanya luar biasa. Mau makan pindang Wong Palembang? Nggak perlu jauh-jauh datang ke Palembang. Silahkan diorder aja ya. Nih, bumbu siap saji, pindang ikan ala dapur Rita Yudis. Praktis dan lemak nian. Seperti ini ya bumbunya. Tuh, kental sekali. Sudah lengkap di dalamnya. Ada serai, ada jahe, ada laos. Jadi tidak usah tambah apa-apa lagi, cukup caranya seperti ini. Didihkan air ya, masukkan bumbu pindang, masukkan ikan, masak sampai matang. Pindang ikan ala Wong Palembang siap dinikmatin. Praktis dan lemak nian. Hubungi Ita Yudis ya, 0813-6770-2798. Ditunggu, terima kasih. Salam pindang Palembang. Nah ini satu lagi ya, pindang tulang. Pindang tulang ini ala Wong Palembang luar biasa rasanya ya. Asam, manis, pedas dan segar sekali. Bikinnya tidak pakai lama, tidak pakai ribet. Rasanya luar biasa. Pastinya pakai bumbu pindang tulang ala dapur Ita Yudis. Praktis dan lemak nian. Nih ya, satu botol bumbu harganya Rp50.000 ya. Untuk membuat pindang tulang atau pindang daging itu 1 kilo tulang dan 1 kilo daging ya. Seperti itu ya, gampang sekali. Bikinnya, didihkan air ya. Masukkan tulang yang sudah kita rebus dengan lembut ya. Masak kira-kira 10 menit dengan api kecil. Lalu kita tambahkan pelengkapnya, irisan nanas, daun bawang, tomat. Tambahkan kemangi dan cabai rawit utuh. Pindang tulang ala Wong Palembang siap dinikmatin. Praktis sekali. Tidak pakai lama dan tidak pakai ribet. Nah seperti ini ya, kita lihat bumbunya ya. Bumbu yang kami racik ini kita buat dari bahan yang fresh, tanpa pengawet, tanpa MSG. Seperti ini ya, kental sekali tuh. Satu botol ya, bumbu pindang tulang ini harganya Rp50.000. Murah sekali kan? Mau makan pindang tulang ala Wong Palembang? Nggak perlu ribet-ribet jauh datang ke Palembang. Cukup order di Ita Yudis 0813-6770-2798. Pindang tulang ala Wong Palembang siap dinikmatin. Oke, ini bumbu, ini tepung siap saji kue lumpang, ini bumbu siap saji mie celor. Semuanya bumbu dan tepung ala Wong Palembang. Masakan kue ala Wong Palembang pastinya ala dapur Ita Yudis lemak nian. Terima kasih Ican, selamat menikmati. Salam makanan Palembang, salam masakan Palembang. Lemak nian.